Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar, TBS, sawit Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode November 2022, 1 hingga 15 November 2022, menetapkan harga sawit umur 10 tahun naik Rp77 per kilo menjadi Rp2.297,86 per kilo, yang ditetapkan pada Selasa, 15 November 2022. Berikut harga sawit Kalimantan Timur dari penelusuran info sawit sesuai surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, sawit umur 3 tahun Rp2.026,56 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.165,43 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.174,80 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.197,31 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.209,96 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.227,01 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.270,93 per kilo dan sawit umur 10 tahun Rp2.297,86 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.191,10 per kilo dan harga kernel, inti sawit, Rp5.105,01 per kilo dengan indeks K85,08%. Sekian harga sawit untuk tanggal 17 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.